Gendut ya, lucu ya. Gemes, tapi namun indah ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi semua rencanamu. Kau pertemukan kami Tuhan dengan saudara kekasih kami Chris dan Trivia Tuhan. Kalau lagi berdoa, Chris juga bilang, Bapa, aku percaya kau mengasihiku, lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat diriku. Firman Tuhan bilang, mintalah maka kau akan diberi. Kalipun dunia memandang sebelah mata, namun ku berharga di matamu. Hanya padamu Tuhan tempat ku mengadu semua apa yang ku alami. Ku bersyukur atas kebaikanmu. Itu siapa? Nih siapa nih? Itu anaknya ke pasir. Tapi kalau di sebelahnya banyak kan rokok. Anak siapa tuh? Anak Kapri. Gemes kan enggak usah. Gemes, gemes. Namanya Salom. Salom mirip siapa sih? Mirip siapa? Mirip siapa kira-kira? Kok mirip Om Thomas dikit ya? Gendut ya, lucu ya. Gemes, tapi nama gendang. Iya sih, kapan ya? Iya, gendang yang nanti ya. Gendut ya. Kenal ini Maka Pena tuh. Aku beli air dulu ya. Ya seneng gak ada. Mana Kak Kapri? Mami mana Mami? Mami mana Mami? Mami. Gendut ya? No, Kak Kapri. Halo. Lucu ya, Pe. Mau gendong ya, Kak Pena ya. Nanti gendong ya. 5 kali 30 Kak Fena mau bagi. Iya. Mau bagi kue sama teman-teman Kak Fena di atas. Ada berapa? 20. Oh, Kak Fena pengen berbagi. Iya, satu 5.000 aja kayak apa tuh perkara. Kasih duit. Enggak, jangan dikasih duit. Makanan. Makanannya apa sayang? Kayak kue monster kali gitu. Nanti deh kasih duit jajan aja. Yang biasa Kak Mia nak minum. Antar. Baik di dalam dia lagi beli. Nih. Mana? Nah, April lo. Nah, Kak Afrin. Eh, Kak Afri, halo. Kita orang sakit ya nanti kita orang sakit ya maksudnya abang ini kan abang Bena kan sakit sakit apa sih ya kan ini sorry ya kita abangnya sakit kan oh itu kakara nanti kita saya biar keringat ini habis jadi ditaruh di sini sakit ya kayak kakak saya mau ngaji dulu ya oke siap siap mana aja ini sudah Kariski Dengan saudara kekasih kami Chris dan Trivia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencanamu yang terbaik buat kedua anak kekasihmu ini Tuhan. Kami percaya tanganmu Tuhan terus memegang mereka berdua Tuhan Chris dan Trivia Tuhan. Jamah mereka berdua Tuhan.
jamah mereka Tuhan, pulihkan Tuhan, lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Filipina dan Chris pasti sehat, sembuh. Amin. Seperti biasanya Tuhan, seperti sebelumnya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau rebut kembali jiwanya Tuhan. Kau tidak akan membiarkan Chris dan Filipina direbut jiwanya oleh kegelapan Tuhan. Kami percaya Kau akan kembali membawa anak kedua anak kami Tuhan. Di hadapan kami Tuhan tersedia berkat jasmani Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan, Kau berkati makanan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat kesembuhan, kesehatan bagi tubuh Chris dan Filipina Tuhan. Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yes. Terima kasih, Kak Rizky. Kan ya, kan. Mau cepat pulang ini ya. Ada kan? Mana? Oh, ke sana. Itu mau. Ini. Katanya Ling-Ling mau ke sini, Kak. Ya, gak jadi, Ling-Ling. Mungkin mau ke sini, mungkin mau nengok Chris ya. Gak jadi, Kak. Oh, iya, katanya ke sini ya. Oh, makan, Bang. Jadi apa ya? Itu kok kerasukan gitu? Nah, ya. Kenapa ada? Kasih di kelompok. Ini kerasukan. Kerasukan dulu, Mbak. Ini agak pusing. Daru. Kena matiin dulu, Kak. Kak. Gara-gara Kak Vena katanya jadi jajan ya. Dia enggak senang kok. Kok pikiran kamu kok mulu. Kok mulu dong. Apa benar-benar tapi dimarahin juga. Ini enggak tanah itu, ini enggak tanah Kristen katanya. Kan dia mau berdoa di hati. Ini kan kami Indonesia tuh bilang. Enggak berdoa aja. Pulau Jawa kan udah di luar sentuhan Allah jadi Indonesia, bukan milik Islam. Kalau Indonesia semua agama. Buktinya di Medan ada tuh Cina, minum bapak tuh masalah. Mau Cina, mau Jepang, mau Korea, mau apapun, tapi tetap Indonesia gitu, mas bangsa presiden Indonesia. Tapi kan memang udah alasan. Makanya di Indonesia nggak boleh narkoba sama ganja gitu. Iya betul, nggak boleh ya. Chris sambil makan ini. Kalau misalnya dilarang rokok kayaknya boleh, salah deh. Boleh. Boleh, boleh buat Chris. Nih, ini sisanya buat Chris nanti. Itu buat Kak Vena. Udah di sana. Iya. Gimana masukinnya, Chris? Di yang sama abang. Nanti aja. Nanti pas udah selesai semuanya buat Chris. Ya, kalau nggak dikotein nanti orang ini minta semua di dalam. Oh iya, ya, taruh kantong lah ya. Iya, ketahuan. Tuh, sama Chris taruh di kantong loh. Ketahuan dia baru minta semua orang. Iya ya, oh taruh itu deh, yang penting deh. Iya, dikumpulin. Ketahuan nggak benar. Lihat Chris. Orang ini kalau rokok aja berebut. Itu kamar mandi ke umen kafe mas. Ini kalian apa gitu balik mas? Kalian kan nasi, mas nasi sedikit sedikit gitu. Cuma kalian kalian harus lebih banyak ya kembali mas. Karena yang gawe kan capek ngangkat ember berbesar besar. Udah ngamuk, padahal udah Vena kasih penuh-penuhnya. Ya ampun, Vena aja sampai masuk angin. Tanya deh dia ini. Jadi kemarin tuh malam-malam yang kroyok. Pas nyampe ke kamar mandi, Vena udah kroyok, pakai pisau. Ya bapak berlaku kuatan. Tapi gak ada yang kena tusuk. Iya, pakai anak malam bapak. Di kamar mandi, di kamar Vena berkali-kali, kak, lucu kali loh kak. Memang itu orang yang gak waras, kalau orang waras dia gak mau, dia pasti yang mengucap terima kasih. Makasih ya Vena, kamu baik. Kalau mau ngecepa kami gak ngasih kami makan kan gitu ya, kalau orang yang waras ya. Makasih ya Vena, kamu orang baik ya, kamu kerja, gak dilantai. Kalau malam-malam kami tidur, kena kencing tai gitu kan, kalau orang waras gitu kan. Namanya kan orang itu kan kak, gak mau ke WC. WC aja gak mau, gak tahu. Vena kan mandi nih di bak dalam-dalam. Udah di bak kan kadang berendam karena demam apa gitu karena rokok sih sebenarnya. Karena berendam ke
ke kamar mandi sih supaya nggak merokok di kamar sekalian kan. Jadi ini kan pernah di bak kan supaya nggak menang lah rokok di badan saya. Namanya kalau nggak dapat jatah kalau misalnya malam-malam tuh nanti pintu pada semua pasien dari bawah sampai berang gitu kan, kan serem ya. Itu makanya karena berendam ke air jadi enakan air gitu kan di tengah-tengah kan. Memang jadi terus kalau penting kalau penting berendam misalkan karena jatuhnya terang kok. Kalau pengen berendam kayak kayaknya ini jadi kesel malam. Pengen ngerasa terus sampai ada gereja gitu. Pengen masuk terus pengen tahu dari gereja banyak nggak gereja. Kalau pengen berendam sekarang karena kerja gawe nggak berapa. Pengen berendam kebak kayak pengen ngeliat mimpi gitu. Tapi mimpinya nggak bisa di tengah orang ini. Nah jadi ini kayak banyak loh gereja. Dan ikutin gereja Katolik. Tak pernah ngeliat apa-apa jangan diikuti, nggak ya, boleh ya. Enggak. Pena nggak mau kayak gitu. Namanya aneh, bang Ahmad kayak. Namanya Ahmad. Kayak buat tomat itu. Kayak apa Chris? Diplesetin ya. Apa Ahmad? Namanya aneh. Namanya Ahmad kayak buah tomat. Ahmad kayak buah tomat. Belahan tuh. Ya kalau bilang. Mereka sama biasa apa gimana sih? Enggak. Oh mereka mirip ya. Kali jangan-jangan kalian jodoh. Abis ini nikahin kan? Mau pemberkatan? Ya, pemberkatan kalian? Ya teman kan, abang tuh. Ya, gila keren sih. Nanti kalau udah pulang masih enak keren. Kalau jajan di warung itu sama dia sih, nggak sama si. Kalau keluarganya kesehatan juga baik banget, karena dipanggil keluar, dibagi makanan ya Tania. Kalau keluarganya kesehatan. Gila. Cicak ini mirip kayak telur cicak. Kayak telur cicak ini. Emang cicak punya telur? Iya, gue baru tahu lah bu. Mirip apa? Telur cicak. Cicak yang suka di tembok itu. Sekarang kalau di sini suka lihat cicak. Hah? Kalau di sini di malam tuh banyak telur deh. Kayak gini. Kumpulin. Kumpulin. Jangan makan ya. Jangan dimakan. Enggak usah goreng tapi. Buat nyemplok nanti kalau enggak punya duit. Amal, kita bisa kayak kita makan lagi. Iya, nanti sangkanya ya, telur bebek lagi. Cica yang suka di tembok itu. Iya, kalau cica nggak bisa diceplok. Diperhatiin. Kekecilan. Ya, telurnya sama kayak gini. Cuma ada kayak gini, telur cica suka di baju dan lemari. Kok pinter banget diperhatiin sama dia nih. Orangnya perhatian berarti dia. Dikayakin dia. Iya, berarti. Yang nggak punya iman. Chris rajin ya. Chris rajin. Rajin. Dari baiknya Ibu Alima tuh ya, Pak udah jadi buku kepala. Habis tangan. Katolik. Chris bersih-bersih juga ya. Udah bawa kan fasilitasnya. Kalau dari kesabarannya, semua orang sampai marah-marah itu. Loh, kok dicocol saus coklatnya? Aneh. Kenapa? Coklat dicocol pakai saus. Pena. Jadi kalau ibu kepala memang ibu kepala Katolik memang harus ada galak, namanya dia kan ketua. Iya. Kak Vena siapa namanya? Trivena aja. Trivena sih. Apa Chris namanya? Ya kita apa Chris? Koronia apa sih? Corona. Corona bukan Koronia. Ya. Yang uang baru-baru itu ya, dia dulu udah pernah merantau masih muda. Cuma disuruh polisi center cuma yang waktu tante doang. Karena kan tante katanya main judi nggak boleh. Center kan waktu center kan Kristen banget. Lompat buat walaupun banyak agama kan. Karena kan kalau center cuma Indonesia. Jadi semua artis mau orang luar negeri, mau bangsa apapun, mau agama pun diterima gitu. Kalau di Taman Bunga kan, jangan kan Taman Bunga di kota-kota mananya pun mau naik angkot. Tapi ibu sanggup kan, ibu lucu, dangdut bisa semua. Bisa. Ibu berantem. Pernah di kamar mandi. Karena kan lagi berantem di air. Ibu tahu nggak nyala, pengen dibunuh. Kan tapi nggak ada yang dibunuh kan ibu. Waktu kan pernah berantem. Pegang pisau, nyelamatin Pena. Bu tolong lah Bu Pena yang menyoreng. Kalau enggak mereka udah kena tai semua lah ya kan. Angin gitu kan pasti memang iya sampai mereka jangan suka berenang di kolam ya. Jangan berenang di kolam ya enggak boleh ya. Aku kering kerasukan Bu. Misalkan Pena enggak bisa nih. Saya kaget Kak lah Pena di dalam kolam. Oh, sering ya? Malam. Tapi kalau enggak bisa lagi kerja bentar. Enggak malam memang malam Bu ada di sini. Bukan malam. Ibu iya bukan untuk malam saya kalau malam.
malam. Sampah. Teman-teman dulu kamu katanya kan ada satu yang buka lagi. Yang itu kan itu Bu. Waktu buka lagi nih. Kayak nenek saya tua. Kayak nenek ya? Iya. Oh, cuma dia udah meninggal di Tanjung Pinang. Oh, nenek meninggal. Jadi ya, dia datang. Oh, Kris ingat neneknya. Itu cewek cowok? Hah? Cewek. Cewek. Oh. Sama tua. Cuma meninggal dia. Mm-hmm. Sakit itu, sakit apa? Asam urat. Asam urat. Rematik. Iya, berarti karena mandi malam itu. Makanya kamu yang rendam. Namanya saya Mimi. Buktinya banyak orang bertani ya, Bu, malam-malam mencampur. Mencampurkan gitu kan. Pelat nelayan, tapi dia nggak kena penyakit. Itu keluarganya Bu Eti dulu kan nangkep ikan. Ibu Eti yang, oh yang iya, dijemput petugas. Iya, ya, pernah makan apa bareng sama ibu ya. Udah pulang kan Bu Eti? Udah pulang, Bu. Pulang. Oh iya. Iya itu kelenuan biasanya di laut tangkap ikan, Ben. Tangkap ikan dia juga sama, layang keluarganya. Kapan lagi masih ngomongnya masih iya. Jangkrik lapet tadi kan? Iya. Berarti kan, belum pulang. Tuhan ya, jadi kan konsep bumi dan alam enggak gempa bumi gitu, tapi iya. Kapena, Kapena kalau berdoa, Kapena kalau lagi berdoa, Kapen, kalau lagi berdoa, Kris juga bilang, Bapak, aku percaya kau mengasihiku, lepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat diriku. Kan, ya? Kan firman Tuhan bilang, mintalah maka kau akan diberikan. Ya.